Ke informasi lainnya, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Agus meminta maaf tak bisa hadir dalam pelantikan Prabowo sebagai Jenderal Kehormatan. Pertemuan yang dipublikasi di media sosial Agus Harimurti Yudhoyono berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, AHY meminta maaf karena tak dapat hadir saat Prabowo dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Jenderal Kehormatan. Tak hanya itu, keduanya juga membahas pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Siang, banyak saling. Sebelumnya, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejagung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agus Harimurti mengaku pertemuan membahas sengketa tanah yang melibatkan mafia tanah dan isu-isu pertanahan seperti pembangunan infrastruktur dan proyek strategi nasional. AHY berharap permasalahan tanah di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik sehingga investasi akan bergerak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menteri, siang, Pak Jaksa Agung. Sekaligus juga kami ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi. Sebagai follow up, kemarin saya membuka sebuah rapat pra-operasi dalam rangka menghadapi sekaligus juga menyelesaikan berbagai sengketa perkara dan kasus pertanahan di Indonesia, terutama yang diakibatkan oleh praktik-praktik mafia tanah. Jadi kita tegas ingin memberantas mafia tanah karena banyak sekali kerugian negara, banyak sekali rakyat yang menderita.